Tiang saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ini berada di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menara sekitar 25 meter ini nyaris roboh pasca cuaca buruk dan angin kencang yang melanda sepekan belakangan. Warga sekitar pun was-was, menara akan runtuh dan menimpa rumah mereka. Warga juga khawatir terjadi korsleting terutama saat hujan turun. Pihak PLN telah memeriksa dan mengantisipasi dengan memasang tali, sementara untuk mengantisipasi jatuhnya korban, petugas mengimbau warga untuk mengungsi.